Ibu. Udah nak, udah. Kita doain aja ibu. Biar tenang di sana. Iya bah. Ya udah yuk, pulang. Abang, lagi ngapain nih dek? Ya aku bang, lagi ngeliat bintang doang. Oh, abang tahu, pasti ada mikir itu kan? Iya bang. Iya, mikir terus. Nanti aku malah gak tenang. Iya bang, tapi kenapa ya bang? Ibu ninggalin kita saat anak-anaknya menuju masa depan. Ya, yang namanya umur dah itu kadang tahu. Nahlah, sekarang kita berdoa aja agar ibu tenang di sana. Eh, anak-anak apa? Lagi ngapain malam-malam? Enggak kok, Bah. Ya udah, kalau begitu kita masuk ke rumah aja yuk. Makan. Abah udah masakin makanan kesukaan kalian, yuk. Wah, kayaknya enak tuh, Bang. Ayo, 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 ayo. Kita makan aja, Dek. Iya, Bang. Ada juga lapar nih. Ayo. Kenapa ini, Nak? Berapa nih, Pak? Kaki nganu apa ini, Nak? Ada tang tanah, Ari. Tang tanah, Ari, Pak. Pelambut tang bapak, Ari, ya? Apa, Nak? Binin kaki saya jual, Ari, ya? Congok di BSL TV, Ari, ya? Jok, 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 jok. Jok, 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 tang bini. Oh, ini tak apa, jok. Oh, ini apa, Ari? Sini. Ono apa? Coro ono ro kake. Engko masalan kok biri koro. Lah bos, ayo ngene. Wah, kere. Pe leku nang dina boleh bayar. Pe ani kile. Di masalah opo ae ta? Ayo 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 nang kerti ayo. Di masalah opo ae, Benli? Tahu lah. Urip udah ngocak, tegele merjual pinang bininnya. Lah kok iso? Tahu lah. Kepiye ngono? Yo yo wis, aku temu li dikek yo. Ya bentar. Ada apa ya, Pak? Bapak nggak tahu lagi. Ada apa ya, Pak? Istri Bapak punya hutang. Loh, perasaan saya istri saya nggak pernah punya hutang, Pak. Saya tidak peduli Anda tahu apa tidak. Yang jelas, istri Anda hutang. Enggak. Istri saya dulu kerja di pabrik. Ini barang buktinya. Enggak. Bohongan nih, bohongan. Wah, kita diajar nih orang. Ampun, Mbak. Saya kasih waktu kamu 5 hari. Kalau kamu gak bayar hutangnya, lihat akibatnya. Abah.
Abang kenapa? Apa-apa kok nak, itu masalah kerjaan doang. Kenapa abang di kerja? Ada, tenang aja. Bisa-bisa kalau abang disamperin sama mereka lagi, panggil adik aja, supaya ada yang hajar mereka. Iya nak. Ya udah, bah kita ke kantor aja ya bah. Ayo bang. Eh bang, sebentar lagi kan kita mau lulus nih. Iya ya dek. Kok abang gak ngerasa ya? Abang rencananya pengen kerja atau kuliah dulu? Abang sih pengennya kuliah. Tapi lihat-lihat kondisi kita yang lagi begini, mending kerja aja kita ya. Bener juga ya, abang ada juga kasihan sama abah. Ditambah lagi, abah terus-terusan dikejar sama orang yang gak kita kenal. Hamba sebenarnya tidak ingin mengeluh, tetapi hamba mohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah segala urusan yang telah menghalang hamba. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kuatkanlah hamba dalam menghadapi segala ujianmu dengan keikhlasan. Amin. Udah berapa bulan nih utang lu gak dibayar? Udah lah bos, ingat aja. Bentar. Maaf ya pak, maaf banget. Sama saya, udah dijual sama istri saya pak. Mau rumah lu juga yang dijual, gua kagak peduli. Yang penting, utang gua udah lagi, cekat aja. Sebentar pak. Lu nggak usah jagoan ya. Sebentar pak, ini ada apa pak? Bisa dijelasin pak? Bapak ini punya hutang ke saya 15 juta dan udah 3 bulan tidak dibayar. 15 juta pak? Ini saya bayar. Betul pak. Terus sisanya gimana? Besok diambil di rumah saya pak. Terus. Aduh. Matur nuwun Ustaz. Kenapa? Mbah. Kami mau ngomong. Iya mau ngomong apa? Sebenarnya besok Sami sama Ade mau pergi merantau. Emangnya kamu mau ke mana? Kami mau pergi kerja keluar kota biar enggak nyusahin abah lagi. Tapi abah enggak punya ongkos sendiri. Tenang aja, Bah. Sami sama Ade udah nyiapin kok. Udah deh. Kalau begitu, kalian di sana jaga diri baik-baik ya. Iya, Bah. Assalamualaikum.
lihat bah, anak-anak abah yang sudah sukses dari perantauannya. Masa? Abah kok bisa ikut bahagia gitu? Abah ngomong-ngomong lagi ngapain? Kok kayak sakit ini? Bapak beneran doang. Bapak beneran bah? Iya, nama bapak beneran. Ya udah, kalau begitu kita masuk ke rumah aja yuk makan. Abah habis dikasih makanan sama tetangga. Ayo, ayo bang. Abah, kenapa abah malah pergi saat adik sama abang sudah sukses? Sabar dek, siapa yang menjadikan abang sama adik? Caranya sabar dalam menghadapi setiap masalah. Abah, jasa abah tidak akan pernah hilang. Terima kasih bah. Sudah dek, kita pulang dulu. Kita banyakkan berdoa biar abah tenang di sana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Selindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini